Bagaimana caranya kehidupan itu terus ngalir? Bilangan 21 ayat 17. Pada waktu itu orang Israel menyanyi-nyanyikan nyanyian ini. Berbuah-buahlah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balas. Karena sumur yang digali oleh raja-raja. Saudara gak akan ngalami hati yang kering. Hati yang sedih, yang lemah. Kalau sumurnya berbuah-buah. Nah untuk bisa berbuah-buah, harus apa? Banyak memuji. Biasanya zaman dulu, janjian lama, dia lempar batu ke sumur. Supaya sumurnya apa? Kering. Sumur hati saudara bisa kering. Karena batu-batu yang dilempar berupa kata-kata, kata-kata orang. Hal-hal yang saudara lihat, hal-hal yang saudara dengar. Perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Perkataan dusta, perkataan marah, sikap tidak mengampuni. Ini bikin sumur kering. Selain daripada orang lempar batu ke kita. Tapi kita juga yang bisa keringkan sumur ini. Karena dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan.